Dan kami jadikan sebahagian kamu akan sebahagian yang lain sebagai ujian. Maknanya manusia, sama-sama manusia adalah ujian. Adanya orang yang Allah Ta'ala uji pribadi dia, harta benda dia, anak dia, kerja dia, usaha dia, lepas tu pergaulan dia dengan sesama manusia. Tuhan pun tanya, atasbirun, adakah kamu sabar? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam ayat-ayat di dalam suratul Furqan. Sebagai tambahan sikit sebanyak apa yang ada di dalam ayat yang sudah pun kita baca, iaitu saya tengok di dalam tafsir ni untuk sebagai tambahan penerangan, iaitunya Allah Ta'ala firman waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebahagian kamu akan sebahagian yang lain sebagai ujian. Maknanya manusia, sama-sama manusia adalah ujian. Adanya orang yang Allah Ta'ala uji pribadi dia, harta benda dia, anak dia, kerja dia, usaha dia, lepas tu pergaulan dia dengan sesama manusia. Tuhan pun tanya, atasbirun, adakah kamu sabar? Jadi di sini, maksud di sini, ikhtabarna ba'dakum bi ba'din wa balawna ba'dakum bi ba'din lina'lama man yuti'u mimman ya'si. Kami uji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan kami uji juga, artinya waktu orang bala ataupun uji dengan beberapa hal sebahagian kamu akan sebahagian yang lain, untuk kami mengetahui siapakah yang sanggup taat dan siapakah yang bermaksiat. Nah, ini maksudnya macam tu. Jadi kita hidup di atas muka dunia ni, Allah Ta'ala uji kita dengan beberapa hal. Kadang-kadang kita sanggup taat, kadang-kadang setengah-setengah orang buat ke iman dia tu lemah ataupun togok, maka dia sanggup berdosa dengan Allah Ta'ala. Dengan ujian kadang-kadang tak banyak ni, apatah lagi campur di antara nafsu dia dengan syaitan. Ini kadang-kadang membuatkan manusia tu deraka kepada Allah dengan benar-benar yang tidak besar sangat ujian yang Allah Ta'ala uji dia. Ada soal lagi, iaitu hubungnya dengan apabila manusia sampai di akhirat sikit lagi, Allah Ta'ala hipung orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Terutamanya dalam suratul Furqan ni, ayat katanya Allah Ta'ala hipung orang-orang kafir duduk di padang mahsyar. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhin lil-mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Orang-orang kafir dia akan tengok malaikat. Malaikat pula tak ada nak berita gembira walaupun sikit kepada orang-orang kafir, orang yang banyak dosa, serta kecek kepada orang yang kafir saat ini banyak diraka. Hijran mahjura, artinya tersekatlah kamu semua daripada rahmat Allah Ta'ala. Maknanya, hei manusia yang kafir, hei manusia yang diraka, kamu dihalang ataupun diharai daripada rahmat Allah. Nak pergi masuk syurga ke, nak pergi bahu syurga pun tak boleh. Orang-orang kafir. Jadi di sini,
Ada satu hadis daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia katanya innal malaikata, ni hadis Nabi dah, innal malaikata taqulu li ruhil mu'min ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah fil jasadit tayyib in kunti ta'murina ukhruji ila ruhi wa ila ruhin wa rayhanin wa rabbin ghairi wa rabbi ghairi ghadban. Terungkan kan kalau kita tengok keadaan orang-orang kafir yang berada di dalam keadaan susah payah kena masuk di dalam api neraka pok-pok dia. Tapi apabila tengok kepada orang mukmin belum pada mati lagi ataupun ketika mati orang mukmin Allah Taala tanda kepada dia kebaikan sampai dia boleh masuk di dalam syurga. Iaitu apa? Nabi katanya sesungguhnya malaikat royak kepada ruh orang mukmin. Ini kita harap akan masuk di dalam hadis ni. Malaikat kata kan, keluarlah kamu hei orang yang mempunyai jiwa bersih yang duduk di tubuh badan yang baik, jika benar-benar kamu duduk sekali, maknanya tekoh mati itu ya roh dengan tubuh dia becek. Tapi tu malaikat ni royak kepada roh, mung tubiklah baik-baik daripada tubuh yang baik sebab mung ni adalah jiwa yang bersih. Alhamdulillah. Ni orang-orang yang selalunya buat amal ibadat, orang bersih hati, orang jiwa bersih kita panggil. Supaya kita duk baca ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ajalah dah tu. Supa dengan hadis ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang ataupun hei manusia yang mempunyai roh jiwa yang tenang. Irji'i, kembalikanlah mu ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalikanlah mu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, mu masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan mu masuklah duk sekali ramah-ramah ataupun mu masuklah khuh dalam syurga yang aku sediakan kepada kamu. Alhamdulillah. Sambung ayat lagi. Itu sambung hadis lagi. Ukhruji ila ruhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Nabi ayat katanya malaikat seru ruh orang jujur, orang baik ni, orang beriman, orang amal soleh. Tubik-tubik. Keluarlah kamu kepada ruh dan bahu sedap. Raihan artinya bahu sedap, tempat yang seronok duduk. Lepas tu, kepada Tuhan yang tidak marah buat selama-lama. Ini kita harap mudah-mudahan kita pun masuk di dalam hadis ni yang malaikat mari duduk wayak, mari duduk pelop cai kita. Tubik keluar daripada tubuh badan kita pun maknanya tubik dengan keadaan lemuh-lemuk tubik malaikat cabut. Padahal dekat-dekat dengan nak mati ni semua orang pakat sakit belakang. Sebab Nabi sendiri pun kecek belum pada nak mati, innal mauta sakarat. Nabi katanya sesungguhnya mati ni adalah satu sakarat. Sakarat artinya pedih, sakit, derita. Tu Nabi sendiri kecek belum pada nak mati. Apatah kita lagi, kita lah manusia yang biasa-biasa, Masya Allah. Nak rasa lagu mana? Kita tak tahu lagi katanya rasa mati tu lagu mana. Tapi orang apabila dia mati, dia tak boleh royak katanya keadaan sakit dia belum pada nak mati tu macam mana. Ha, tu. Sebab roh kena becek dengan tubuh. Nampak biasa ya? Roh tubik. Tubuh ditanir, dikebumikan. Tapi hakikat yang sebenar Allah lah yang lebih tahu. Orang-orang kafir pula, haklik kepada orang kafir.
Malaikat kata kepada orang kafir macam mana? Haramun muharramun alaikum al-falah al-yawm. Haram dan diharam ke atas kamu kejayaan pada hari ini. Maknanya kamu orang-orang kafir semua, Allah Taala haram ke atas kamu kejayaan. Walaupun masa duduk atas dunia, duduk dalam tamnain gapo, hijau gapo, buat gapo, tamak tambo dia buat gotu buat gani pahala nampak tak banyak hak dia duk buat. Tapi hakikatnya di sisi Allah, mereka adalah orang yang tidak berjaya. Walaupun nampak berjaya di dunia, tapi tidak berjaya selepas daripada mati. Allah nyanyo deh, nyanyo kepada orang kafir yang Allah Taala pilih dia, dia orang kafir. Lepas tu kita ni, hak kita kena bosan diri kita. Sungguh katanya kita seru orang-orang kafir, marilah pahal Islam, marilah masuk Islam. Tapi tu pun duduk di Allah Taala nak buka hidayah kepada siapa-siapa Allah kehendak, maka dia dia buka. Buka pintu hati. Tapi kita orang Islam ni, masya-Allah, kita duduk di dalam Islam dah, kena jaga kuam pin muslim, kuam pin mukmin kita ni, jadi siapa ke akhir hayat kita, siapa muh nafah yang terakhir pun mati di dalam Islam. Ha tu. Amalan-amalan yang kita duk buat pun jangan we rutuh. Allah, jangan we punuh dah. Jangan ada berdeki, jangan ada amalan-amalan yang kita duk buat pasal syirik. Benar-benar duduk campur amalan soleh ratik, hak toleh ratik. Ha ni tak leh. Soleh tu baik, toleh tu hak jahat, hak karuk. Sebab tu, ni kita kena jaga molek. So lagi. Ni ayat-ayat yang sudah pun saya baca belaka dan. Tapi mari tupuk tambah dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi SAW. Saya dah baca ni dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasan tafsir Ibn Kathir, muka berapa saat ni? Muka 961, 962, 963. Nah, insyaAllah kita nak perhabis dalam sikit-sikit lagi. Iaitunya Allah Ta'ala firman, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan ataupun raja pada hari itu memang benar-benar bagi hanya kepada Allah Ar-Rahman. Tak ada orang raja, tak ada orang Tuhan selain daripada Allah. Tuhan tanya. Sebab tu dalam ayat-ayat lain Tuhan katanya, limanil mulkul yaum. Setelah manusia semua dihipung, Tuhan tanya, limanil mulkul yaum, hari ini siapa lagi yang menjadi raja? Jawapannya, lillahil wahidil qahar. Cuba kita gambar katanya, kita akan dengar perkataan yang Allah Ta'ala panggil, seru, kita pun dengar. Semua manusia khuduk belakang, renah diri belakang, duduk dalam keadaan hina, bokok pala belakang, nak benguh pala, nak jenguk sikit pun berasa tak tergamuk ataupun berasa malu dengan kesalahan yang ada pada setiap orang. Kecuali rasul-rasul, nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sanggup untuk nak bela, nak berjuang kepada umat dia, nak berjuang kepada umat dia. Masya-Allah. Bila bunyi macam ni, suara yang dipanggil, siapakah raja ataupun siapakah Tuhan pada hari ini? Ada di dalam hadis sahih, inna Allah Ta'ala yatwi as-samawati wal yatwi as-samawati wal inna Allah yatwi as-samawati bi yaminihi wa ya'khudhu al-ardina bi yadihi al-ukhra thumma yaqul ana al-malik ana ad-dayyan aina mulukul ard. Allah Ta'ala ambil langit-langit dan ambilnya bumi. Lepas pada tu Allah Ta'ala tanya, royak kepada ramai-ramai, nak, akulah raja. Nak we bunyi kepada manusia, nak we jadi jelah
Hak manusia duk kufur, duk tak reti, tak faham tu. Pada hari tu pakak boleh faham semua. Pensiang diaukan. Akulah yang segala-galanya. Nak tolong mung, nak azab mung, nak bubuh dalam syurga mung, nak bubuh dalam neraka mung. Hei manusia, hei jin semua. Tuhan tanya, di mana kau raja-raja dunia? Manusia hendak jadi raja atas muka dunia ni. Supa juga dengan manusia lain. Dapat tamneng dia yang raja. Tapi bukan arti dia jadi raja ni hanallah lebih daripada orang tamada 10 kali ganda dak. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah tidur makan berok kecing supa dengan kita juga walaupun dia raja, tapi dengan sebab dia keturunan ataupun dilatih dia sebagai raja, sebagai pemimpin, tapi dia kadang-kadang nak bawa diri dia sendiri pun tak boleh. Ha ni cuba kita gambar, katanya kita manusia tamada dengan orang yang jadi tamnai tinggi-tinggi raja-raja, siapa kau kena buat piti tu piti ni gotu goni gotu goni yung ya sapson banyak dalam piti dia tu. Dia pun berasa katanya dia memang raja, orang yang kena buat kepada dia macam tu. Setengah-setengah raja disujuk kaki dia. Dia hormat gotu kena buat goni kena buat piti tu piti ni banyak. Tapi masya-Allah di hadapan Allah Taala Tuhan tanya, aina mulukul ard? Aina al-jabbarun? Aina al-mutakabbirun? Tiga soalan. Di mana kau raja-raja dunia? Raja-raja bumi. Di mana kau orang-orang yang kedebel? Di mana kau orang-orang takabur? Ha ni pakak senyap belakang. Sebab tu hari tu tak ada kena duk bahas banyak dah ilmu gotu ilmu go ni. Tak ada kena duk kecek banyak dah mukhilah mukata lagu tu mukata lagu ni. Duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala masya-Allah. Hari itulah hari yang sereti-reti sepahai-pahai manusia terhadap gapo Allah Taala royak di dalam Quran. Lepas tu orang tu duk takwil lagu tu duk royak lagu tu duk bahas lagu tu. Semua pakak dengar ya. Memang betul sungguh. Sungguh tak ada dah. Takwil kok tu kok ni. Sebab ada depan yang boleh kita saksi dengan mata kepala kita sendiri. Akhir sekali, agaknya panjang sikit dah. Iaitunya orang yang sesat di dalam ayat yang ke-38. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Amat celakanya diri aku yang aku tak ambil Rasul sebagai sahih rapat aku. Maknanya orang yang duduk sekali dengan Rasul pada waktu tu, bila dia mati, bila siapa di akhirat sikit lagi, sesar dia tu, siapa ketelatuh. Tuhan bubuh dalam Quran. Perkataan dia. Siapa tu perkataan? Iaitunya ramai orang-orang kafir. Hak hidup sekali, yuk sama itu law sekali dengan Nabi. Tapi dimisal di sini, iaitunya Umayyah bin Khalaf. Masya Allah. Umayyah bin Khalaf ni, siapa kau Nabi sebut perkataan hadalah hadis katanya dia ni setara dengan Firaun ni Umayyah. Sebab dia ni masya-Allah menetai Nabi ni siapa suk nyawa. Ha tu. Sesar dia sikit lagi di akhirat siapa kau maki kepada diri dia sendiri. Ya wailata laitani. Bapalah aku ni celaka sungguh. Aku duduk atas dunia dulu. Aku tak ambil Rasul sebagai kawan rapat aku. Aku tak turut dia. Umayyah bin Khalaf dan saudara dia. Nama ke apa? Ubay bin Khalaf. Dua-dua ni wacok belakang. Lepas tu hak lain-lain lagi. Abu Jahal, Abu Lahab. Kita kiyah sendiri. Orang yang pasang duduk sekali dengan Nabi. Boleh tengok Nabi duduk depan-depan ni. Masya Allah. Menetai. Siyamalai, siyamalai. Siapa ke? Jong. Nak bunuh Nabi, nak bunuh sahabat, nak bunuh orang tu orang ni. Tapi Allah Ta'ala jaga Nabi, jaga sahabat. Walaupun setengah-setengah sahabat mati dengan tangi orang-orang kafir, tu pun dikira katanya sahabat mati, mati syahid. Nak bela, nak jual Islam ni, siapa kejang mati, harta benda habis untuk bela Islam. Itulah lebih kurang. Saya tupuk tambah di atas
ayat-ayat yang saya baca belum pada ni, dan insyaAllah esok lah kita sambung ayat semula insyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.